Selamat pagi, selamat berjumpa di Renungan Harian Toraya, edisi Senin 29 April 2024. Bacaan kita hari ini Galatia 5 ayat 16-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Allah sumber kehidupan kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur kepada-Mu atas segala kasih setia-Mu yang telah kami alami sepanjang malam yang telah berlalu. Hingga pagi ini kami boleh bangun menghirup udara yang segar, udara anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan memulai aktivitas kami hari ini Tuhan, kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah hati kami, agar firman yang kami akan baca pada saat ini, boleh kami pahami apa maksudnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 16-26, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita pada saat ini hanya oleh Roh. Belanna penama sallo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada teka-teki orang Toraja demikian. Misa aku kataku, da dua tangku kataku. Satu saya takuti, dua saya tidak takuti. Sikap kompromi bahkan sinkretistik rasanya memang lebih aman dan enak dalam hal keyakinan dan pandangan hidup. Sejatinya kita berpegang dan setia pada satu jalan saja. Hal itu berbeda dengan perspektif atau sudut pandang yang bisa dicampurkan. Sintesis Pancasila misalnya merupakan sintesis dari beberapa jalan berpikir atau aliran keagamaan nasionalis dan sekaligus universalis. Orang Kristen di Galatia terganggu oleh aneka ajaran yang datang dari orang Kristen Yahudi.
Bagi mereka, iman kepada Kristus belum cukup. Ketaatan kepada Taurat harus ditandai dengan pelaksanaan sunat. Paulus menyebut sunat itu sebagai sunat lahiriah yang mengandaikan bahwa ketaatan juga nyata dalam hal-hal lahiriah. Kepatuhan seperti itu bisa menjadi tameng untuk menutupi perbuatan-perbuatan cabul sejauh tidak ketahuan. Paulus menegaskan bahwa tidak mungkin mengaku sebagai pengikut Kristus yang hidup oleh roh, sementara kita tetap berkompromi pada keinginan daging. Keduanya bertentangan. Buahnya sangatlah berbeda. Orang yang tunduk kepada keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup oleh roh nyata melalui dua cara, yakni mematikan keinginan daging dan menghasilkan apa yang disebut buah-buah roh. Hanya oleh roh kita dimampukan menghidupi iman kepada Kristus. Di luar itu, kita akan binasa dalam keinginan daging. Kalaupun kita mengaku sebagai pengikut Kristus tanpa roh, kita hanya akan beragama secara lahiriah. Tampak sangat religius, tetapi isinya adalah kejahatan. Bagian tersulit dari semua ini adalah menjawab pertanyaan, bagaimana mengetahui kalau kita sungguh-sungguh hidup oleh roh? Tiada cara mengukur dan merasakannya secara lahiriah, tetapi buahnya tak akan pernah berdusta. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini senantiasa menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak hidup oleh keinginan daging, tetapi kami hidup dalam keinginan roh. Biarlah Roh Kudus senantiasa menguasai kami, agar kami terus hidup sesuai dengan kehendak. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kami segenap jemaat-Mu di Jemaat Betlehem Tarakan di tempat ini, yang hari ini akan memulai aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kiranya senantiasa memelihara kami semua dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah semuanya kami lakukan dengan penuh hikmat dan dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah ya Tuhan Engkau juga senantiasa memberkati mereka semua dalam kehidupan keseharian mereka. Biarlah mereka terus berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk di jemaat-Mu di sini, ada beberapa anggota jemaat yang saat ini sementara berjuang untuk proses pemulihan. Saudara kekasih kami, Papa Eva, saudara kekasih kami Joni, dan juga orang tua terkasih kami Papa Amos. Kuatkanlah mereka ya Tuhan di dalam menjalani proses pemulihan. Biarlah mereka terus berpengharapan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang ada di Toraja yang kena bencana. Tuhan, Engkau melindungi, tetap melindungi mereka, segenap keluarga. Biarlah mereka tetap kuat di dalam menghadapi pergumulan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, secara khusus pemerintah di Kota Tarakan. Tuhan, Engkau selalu memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Ya Allah Bapa di surga, ampuni segala dosa kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.